Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang kita kenal dengan Worship from Home. Selama satu jam ke depan, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenarannya yang saya yakin, meskipun sekarang kita terbatas, kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi dimanapun saudara berada, saya berdoa bahwa saudara dan saya akan mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita abaikan segala gangguan, fokuskan hatimu, pikiranmu hanya untuk meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa, apa kabarnya semuanya? Tuhan kita luar biasa, amen. Anak-anak Tuhan luar biasa, katakan sama-sama, Tuhan kita baik. Come on. Kita naikkan sama-sama pujian ini. Oh, yeah.
kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Pegangan yang pasti dalam kehidupan kami.
Shalom fams, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarlah kita mulai dengan doa favorit kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the abundant, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dengan doa yang luar biasa ini, kita akan masuk satu pengajaran di mana sama-sama kita akan belajar dari seorang Musa dan dari Samuel. Dan ini menunjukkan bahwa kita semua adalah generasi penerus. Kita hidup di bangsa Indonesia, bangsa tercinta di mana kita dibesarkan dan kita punya tanggung jawab untuk menjadi generasi penerus, dan kita juga harus building some leaders, generasi penerus buat bangsa dan negara. Kalau MD sendiri sudah masuk di mana umurnya adalah membuat generasi penerus di bidang MD, yaitu pemusik. MD seorang pemain harpa yang sangat mencintai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, waktu ayah saya bertanya mau bikin apa dengan harpa, dengan musik, yang talenta yang kamu dapatkan, saya bilang saya mau ke Indonesia, saya mau balik ke Indonesia, karena saat itu ayah saya lagi bertugas sebagai seorang diplomat, saya mau balik dan saya mau membawa alat musik ini untuk bangsa dan negara Indonesia yang waktu itu belum ada. Jadi jangan hitung ya, itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi anak-anak muda di Indonesia, anak-anak muda penerus bangsa Indonesia, pakailah semua talentamu untuk membangun bangsa dan negara dan memuliakan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa, Musa. Musa, di mana Musa berani memberi semua yang dia miliki, dia beri kuasanya kembali ke Yosua. Jadi dia, bagaimana kalau kita baca firman-Nya dulu? Sebelumnya kita akan menaikkan pujian ini. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari semua yang sedang mendengar di rumah online, saat ini kita masih online, kita terus berdoa semoga suatu saat kita akan bisa offline ya. Tapi saat ini biarlah kita mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang sedang terjadi. If we embrace what is happening, we will be very happy. Kita akan memiliki hati yang bisa bersyukur. Dan itu salah satu yang MD selalu dapatkan di dalam perjalanan MD mengikuti Tuhan Yesus, yaitu punya hati terus belajar untuk bersyukur. Dan itu suatu pengajaran dari Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan selalu katakan, bersyukurlah, senantiasa bersuka citalah. Baiklah, jadi firman Tuhan hari ini yaitu tentang Musa, yaitu diambil dari Ulangan 31 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Yang di rumah silakan buka Alkitab. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkata ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Di sini dia tahu bahwa, dia mengatakan kepada bangsa Israel bahwa
saya sudah terlalu tua, saya tidak giat lagi. Dan dia akan melepaskan ini kepada Yosua. Dia akan memberi jadi generasi penerusnya adalah Yosua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dan saya belajar dari satu sikapnya Musa, di mana dia berani mengatakan, saya sudah terlalu tua, saya tidak akan bisa masuk. Tapi dia juga punya keteguhan hati. Jadi hatinya itu dikuatkan supaya dia bisa memberi batonnya, jadi memberi estafetnya kepada Yosua. Tidak sesuatu yang mudah. Saya percaya kalau kita sudah menjadi leader atau sudah mempunyai kekuasaan, kita akan mau pegang. Tetapi kalau kita bisa belajar dari Musa, bagaimana dia mempersiapkan Yosua supaya Yosua yang masuk ke tanah perjanjian. Fams, it's hard. It's not always easy to see others achieving. Untuk melihat teman-teman kamu atau melihat orang lain, kok dia yang berhasil padahal saya yang dapat visi misinya atau saya yang awalnya saya gitu ya. Ini juga pengalaman MD sendiri dalam kehidupan berkarir. Saya seorang harpa yang harpist, main harpa tapi seorang harpist. Itu kalau dipikir sudah 35 tahun punya karir. Tapi di tahun sekitar 20-25 tahun, MD tahu bahwa nggak akan bisa bertahan. Karena sudah berumur dan karena musik itu berkembang terus dan anak-anak muda punya selera yang lain. Tapi satu hal yang Tuhan katakan kepada MD adalah kamu harus mendidik harpis-harpis lain, jadi generasi penerus. Dan itu awalnya agak susah. Jujur, pengennya semua MD ya. Tapi karena bersama Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada hati MD untuk melihat generasi-generasi penerus pemain musik, pemain harpa. Dan itu ada sukacita yang luar biasa. Itu, we have to build our heart. Nah, di sini Musa sampai dia memanggil Yosua, kita akan terus di ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, ini janji Tuhan, sebab Tuhan, dia akan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini sebuah ayat buat kita semua. Di dalam segala hal yang kita harus lakukan, di dalam kehidupan ini, di dalam pekerjaan ini, di dalam keluarga kita yang sudah berkeluarga, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan beserta kita. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita harus teguhkan dan kuatkan hati kita. Mudah, susah, saya percaya semua punya jawaban sendiri. Atau ada yang juga bilang, ah MD mah enak, kan MD semuanya tersedia. Fams, dari awal tidak ada yang tersedia, tetapi MD sungguh berjuang, minta. Kalau mau tahu ceritanya, MD minta ke papa sendiri, boleh enggak saya belajar harpa? Dan waktu itu ada penolakan. Saya ingat waktu saya ditolak, saya bilang, aduh. Karena ayah saya tahu itu alatnya tidak mudah dicari dan harganya juga tidak murah ya. Jadi ayah saya selalu bilang, kamu ke piano aja, kamu ke piano aja. Tetapi hati saya tuh seperti menggebu-gebu, saya mau belajar harpa. Ada satu hal yang ayah saya bilang, okay, kalau karena kamu kelihatan begitu passionate with your harp, tell me one reason, kenapa kamu mau? Dan saya mendapatkan sebuah jawaban, dan saya percaya itu Roh Kudus yang mengatakan di Indonesia tidak ada pemain harpa. Di Indonesia belum kenal
tentang harpa. Dan saya bilang ke papa saya, "Pah, di Indonesia belum ada loh pemain harpa." Dan saya waktu itu nggak ada internet, tapi benar-benar kuasa Roh Kudus. Jadi saya percaya ini dalam segi kehidupan MD, tapi kalian itu lebih lagi, apalagi saat ini, we have to be creative. Kita harus mencari sesuatu yang out of the box. Karena di masa-masa ini di mana kita ya bisa dibilang terkurung, tapi justru di sini kita akan kreatif, betul? Dan ini kalau kita kreatif, kita membangun bangsa dan negara kita. Jadi kita belajar lagi kembali kepada Musa bahwa dia rela. Dia rela memberi kedudukannya sebagai leader kepada Yosua. Dan dia lapang. Dan justru saya MD percaya bahwa Musa tetap mentoring Yosua. Yosua masih tanya, Musa bagaimana ini? Dan Musa memberi ide-ide baru atau juga memberi how do you say that? When you mentor someone, you give advice and you give positive vibes bahwa kamu pasti bisa. Ayo kita sama-sama. Dan saya percaya a good leader, dia akan menggandeng suksesornya. Menggandeng orang yang akan meneruskan dan dia akan berdoa buat suksesor ini. Dan setelah Musa ada satu tokoh juga, tetapi kebalikan, di mana dia justru pahit hatinya karena mesti memberi sesuatu kepada suksesornya dan dia nggak mau, dia mau mempertahankan. Kira-kira ada yang tahu? Oke, tebakannya adalah semua benar, yaitu yang digantikan oleh Daud, yaitu Saul. Ya, Saul waktu itu sudah mendapatkan jabatan sebagai seorang raja, tetapi dia tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Dia tidak mau sabar, ya. Jadi waktu Nabi Samuel mesti hadir bertemu dengan Saul, Saul enggak sabar nunggunya. Aduh, udah lama sekali ya udah. Dia melakukan sesuatu yang sangat melukai hati Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Saul, engkau tidak akan mendapatkan jabatan ini dan digantikan dengan Daud yang begitu rendah hati. Daud adalah seorang penggembala. He's a shepherd. Kenapa saya cinta juga sama Daud? Karena dia juga seorang pemain harpa. Dan saya belajar untuk mencari Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui harp. Jadi saya belajar juga dari Mazmur yang Daud sendiri tuliskan. Dan dia tuh mencari Tuhan. Dia nggak perlu nggak perlu orang-orang untuk mengatakan, oh kamu luar biasa, kamu you're the best. No, dia membutuhkan hati Tuhan. Dia mencari Tuhan terus. He was so humble. He has a humble heart. As a leader, you must have a humble heart. So your successor will also get a humble heart. Jadi beda hatinya Saul dengan Musa adalah Musa mengerti keterbatasannya dan dia mengetahuinya bahwa sudah waktunya dia memberikannya kepada Yosua, di mana dia pass the baton. Tetapi kalau Saul mengerti bahwa dia sudah hit his limit, istilahnya sudah waktunya dia serahkan kepada Daud, tetapi hatinya tidak benar di hadapan Tuhan juga. Karena dia blinded by his weakness. Dia insecure. Sedangkan kalau kita lihat Musa, dia sungguh dekat dengan Tuhan. Dia mengerti hati Tuhan. Dan dia mengejar hati Tuhan. Saul mengejar puji-pujian dari rakyatnya. Dia mau kelihatan hebat. Dan oleh sebab itu Tuhan pilih Daud sebagai raja. Karena Daud memiliki hati yang mencari Tuhan, yang setia dan taat, and he has a humble heart. Oleh sebab itu, kita semua sebagai leader, kita semua punya leadership dimanapun kita berada, mau di kantor, mau di rumah, atau di pekerjaan kita, atau apapun yang kita lakukan, sebenarnya we are leaders. Kita punya satu kemampuan untuk membawa suatu perombakan, pembaharuan dimanapun kita berada. Tetapi ada saat-saatnya juga kita harus rela
kita harus siap menyiapkan generasi penerus. Dan ini sering terjadi di komunitas. Orang sudah memiliki talenta, kita melihat bahwa dia punya potensi, tetapi karena hati kita merasa bahwa kita yang masih harus menguasai semuanya, kita justru malah mendiskreditkan orang ini. Tetapi saya percaya mulai hari ini kita akan membuka hati kita untuk memancarkan kasih Tuhan supaya orang-orang bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengalami Tuhan. Dan saat kita mengalami Tuhan, we want to share. And this is leading. Buat saya, kalau kita mendapatkan hati Tuhan, pasti kita mau siap dengan hati yang rela, dengan hati yang bersuka cita. Kita mau mendidik, mengajar orang-orang lain supaya mereka juga berhasil. There's no success if there's no successor. Dan di sini juga satu ayat yang MD ingin kita sama-sama baca ya. Karena buat MD sungguh menguatkan dan saya berharap buat kita semua. Di mana Yehezkiel mengatakan, kita akan buka sama-sama Yehezkiel bab 36 maaf ayat 26. Kalau bahasa Inggrisnya adalah, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Betapa setiap hari sering kita mungkin disakiti atau kita menyakiti orang lain atau tidak senang dengan situasi apapun dan hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi keras, kita tidak mampu lagi untuk melihat yang baik. Kita tidak mampu juga untuk mendengar suara Tuhan karena hati kita sudah menjadi keras. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberi kita hati yang baru. Akan memberi kita roh yang baru, istilah yang bersuka cita. Dan dia akan mengambil hati yang keras dan memberi kita hati yang lembut. Di mana saat hati kita lembut, kita bisa memberi. Dengan hati yang lembut, kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Fams, saya tahu dalam keadaan sekarang tidak gampang untuk pass the button. Tapi saya percaya kalau kita memiliki hati yang taat dan setia dan penuh dengan sukacita, penuh juga dengan keajaibannya Tuhan, saya percaya kita akan mendidik generasi penerus. Dan satu hal yang MD selalu belajar, bahwa kita harus bersama-sama. Jadi, to be a success is not one role, bukan solo player. Kita bersama-sama, kita unity, kita satu komunitas yang kuat dan berjalan bersama-sama. Jadi saya percaya bahwa kita belajar hari ini bagaimana bedanya antara Musa dan Saul. Bagaimana Musa menyerahkan dengan sukacita dan dia siap memberinya kepada Yosua. Tetapi kita juga melihat bahwa Saul begitu pahit saat dia harus malah mau membunuh Raja Daud. Tetapi biarlah dari hati kita, kita introspeksi pada hari ini. Hati saya keras atau hati saya lembut. Tetapi Tuhan janji bahwa dia siap memberikan kita hati yang lembut. A new heart. Jadi setiap hari sebenarnya hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan, di mana hati yang keras mau dia ubahkan dengan hati yang lembut. Bagian kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau. Dan biarlah hari ini dengan topik di mana kita sama-sama belajar untuk membangun sebuah bangsa, kita juga harus membangun hati kita. We have to build a heart, to have a strong heart, to have a humble heart, to have a soft heart, and be ready for anything. Because we know we have Jesus. Kalau kita menaruhkan kepercayaan kita, our trust in Jesus,
kita will be secure. Kita tidak takut apa-apa. Kita tahu kita berdiri di mana. Kita tahu kita anak-anak Tuhan. Kita tahu untuk berdiri tegak karena ada Tuhan Yesus beserta kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk semua pengajaran-Mu. Di mana Engkau mengajarkan hari ini kembali, soften your heart. Miliki hati yang lembut. Saat kita memiliki hati yang lembut, kita bisa mendapat pengajaran, kita bisa mendapatkan suara Tuhan. Kita juga tahu harus kemana. Dan biarlah Tuhan, kalau ada para leaders di tempat ini yang mendengar, biarlah mereka juga belajar untuk mencari suksesor-suksesor mereka sesuai dengan talenta, sesuai dengan karakter, dan tentunya dengan bertanya kepada Tuhan Yesus. Fams, we are not alone. We have Jesus. And He is our strength. He is our God. In Jesus' name we have prayed. Amen. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sukses selalu. Stay brave.